Waduh, mantap kali ini aromanya. Motor gua udah gua jual demi sepatu Air Jordan ini, cuy. Kita itu. Aduh. Aduh. Yang kau tapi bohong. Ya. Yeah. 1 2 3 Guys, hari ini gua tidak ngevlog, teman-teman. Hari ini gua ada kedatangan paket lagi, guys. Ini dia. Pasti kalian udah tahu ya, sesuai thumbnail dengan judulnya. Yaitu gua di sini beli sepatu Air Jordan. Wow. Gua pertama kali ini beli sepatu Air Jordan ini. Dan gimana sih isi dalamnya? Apakah sesuai dengan pesanan gua? Sesuai warna apa tidak? Oke, mari kita buka. Ini dia sepatu Air Jordan pertama gua. Gua masih heran gitu. Kok biasanya kan sepatu Air Jordan itu kan kotaknya pasti warna hitam, ya kan? Warna hitam dan ada logo orang lagi megang bola gitu. Tapi ini kok kenapa kardus doang polos kayak gini? Atau jangan-jangan gua kena tipu kali ya? Gua di sini mesennya kalau nggak salah itu berapa ya harganya ya? 2 jutaan. Luar biasa. Nah, tapi kok datangnya cuman kardus polos kayak gini? Mari kita coba buka ya. 1 2 3. Woi. Woi, gila anjir. Tuh kan. Waduh. Gua takut. Gila. Apa gua bilang kan, jangan lihat dari tampilan kardusnya doang, cuy. Belum tentu isi dalamnya gitu. Cuman kardus kayak gini doang, polos, nggak ada tulisan-tulisan gimana gitu kayak Air Jordan apa-apanya itu nggak ada gitu. Dan isi dalamnya itu bukan main, anjir. Sesuai ukuran 41 Nike. Waduh, Air Jordan, John. Oh my god. Gila ini kacau. Aduh, kalau ini tidak sesuai pesanan. Wih, tapi besar sekali. Wah, nanti gua coba ya. Nanti gua coba di akhir videonya itu. Gimana pas gua pakainya? Waduh. Mata pancing. Waduh, mantap kali ini aromanya. KW ini. Gimana ini? Gua belikan yang original kok datang yang KW. Waduh, tidak sesuai. Biasanya kan yang original, kok yang datang KW. Hilang nih 2 juta gua nih. Aduh, ya Allah. Tuh kan abal-abalan gitu kan. Gak ada lagi sih dalamnya nih. Biasanya kan tadi di situ dapat kaos kaki gratis, tapi kok gak ada. Ini memang atau gimana ya? Atau gimana ya? Air Jordan. Gua udah buka tapi nggak bisa ditukar. Aduh. Ah. Yang KW yang datang ternyata. Gua beli sepatu ini hasil keringat gua sendiri, cuy. Aduh. Tapi kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Anjay. Nah, kita coba ya. Tapi keren gitu.
Waduh, tapi nggak apa-apa lah. Gue ikhlasin aja yang 2 juta itu. Aduh, duh. Aduh, duh. Aduh. Aduh, gimana nih? Motor gua udah gua jual demi sepatu Air Jordan ini, cuy. Jadi gua nggak bisa ngonten lagi nih, gimana? Ya, gua ikhlasin aja lah. Gua ikhlasin aja lah, cuy. Motor gua udah nggak ada lagi kesayangan gua. Demi sepatu ini, sepatu bangke. Nanti di akhir video ini gua pakai sepatu Air Jordan ya. Mantap. Tapi gua ikhlasin aja, cuy. Karena uang itu masih bisa dicari, ya kan? Ya udahlah, teman-teman. Sampai jumpa di video Elmo Rider unboxing sepatu Air Jordan. Oke. Karena motor gua udah kujual demi Air Jordan, ternyata yang isinya Air Jordan palsu. Aduh. Aduh. Yang kau tapi bohong. Ya. Ya udahlah, cuy. Oke, bye. Di next video kita bikin video lagi. Oh iya, gua nanti bikin video baru teman-teman ya, video OmeTV. Nanti gua main apa itu, main OmeTV. Jadi konten nggak lagi, tapi kita tunda dulu lah video motovlog dulu ya, karena motornya udah gua jual. Oke, bye-bye.